Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Barca Crepe. Di video kali ini kita akan membuat lampion dari stick es krim. Lampionnya jadinya seperti ini ya, kotak, dan di sini bisa dibuka juga bagian atasnya. Ini untuk lampunya, itu fitting E14. Karena bagian fittingnya itu belum ada ya, saya jadi belum bisa dipasang. Namun untuk melihat lampion ini bagaimana menyalanya, kita coba pakai handphone ya. Dan kita bisa di sini bisa dibuka ya bagian atasnya. Tinggal geser aja. Jadi untuk stick es krim bagian atas ini nanti di akhir video buat saja seperti ini ya. Jadi belum ditempelin ke sini ya. Jadi enggak disatuin ke bagian kotaknya, namun dipisah seperti ini. Cukup pakai 2 stick es krim di tengah dan ini pakai 6 stick es krim ya. Untuk dimasukkan ke sini ya. Jadi pas dipasang itu tinggal dimasukkan ke bolongan yang paling atas dan jadi deh gini. Tuh. Tinggal dimasukkan ke bolongan antara bolongan yang ini kan yang paling atas nih. Jadi bisa dibuka tutup untuk bagian atasnya. Nah. Kita lihat bagaimana hasil dari lampionnya kalau pakai cahaya ya. Karena saya belum pasang lampunya karena tadi nyari-nyari juga belum ada. Nah, ini contohnya ya. Contoh lampionnya ini pakai lampu handphone dulu ya. Saya contohkan bagaimana lampionnya seperti ini, tampak pinggir, samping, ini tampak yang ada mika-mika ini dari plastik laminating ya. Ini tampak atasnya. Bagaimana? Mau buat? Silakan dicoba buat ya dari awal sampai akhir tutorialnya, gampang banget.